kita ketika berkhalwat itu coba kita latih, kita tuh harus bahagia. Ada saat-saat kita berkhalwat, berdiri dengan Allah, dan kita merasakan kebahagiaan, dan itu salah satu indikator kita dekat sama Allah. Indikator hasil ngaji selama ini gitu loh. Kan ada rapotnya ya. Ya, rapotnya selama ini hasil ngaji. Syukur-syukur bisa nangis. Tapi ingat, Nabi SAW mengatakan zakarullahu khalian, dalam keadaan apa? Sendiri. Ya, karena Ibnu Qayyim membagi tangisan. Salah satunya adalah tangisan yang mutaaddi, tangisan yang dia itu menjalar. Jadi bukan yang namanya menangis dengan Allah, nangis rame-rame, enggak. Itu bukan nangis karena Allah. Nangis rame-rame. Lagi ngumpul bareng, kemudian nanti ada yang ini doa, para jamaah sekalian, coba ingat ibu di rumah, ada musiknya. Coba ingat nikmat sama Allah para jemaah, ada musiknya sahdu gini. Tiba-tiba satunya mulai nangis. Dilihat sama yang lain, nangis juga gitu ya. Dilihat lagi apalagi ibu-ibu udah teriak di belakang. Oh, gitu nangis gitu ya. Nah, itu kata Ibnul Qayyim nangisnya menular. Bukan itu masuk hadis ini. Tapi sendiri. Sendiri. Dan ajaibnya para jemaah, ajaibnya tangisan ini enggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa. Coba aja antum ya, antum sekarang. Eksperimen ya. Nanti malam deh, anak-anak sama istri udah tidur, cari ruangan sendiri, matiin lampu. Bawa suasana seduh. Yuk nangis yuk. Nangis yuk. Nggak bisa. Nggak bisa. Coba-coba aja. Coba-coba. Padahal udah matiin lampu, bakar lilin gitu ya. Kapan nangis karena Allah nih? Pengen nangis. Sudah coba-coba ingat yang sedih-sedih. Oh. Ya Allah, kamu nggak bisa keluar air mata. Itu ajaibnya hadis ini. Zakarullahu khalian fafadat aynah. Nggak bisa. Karena air mata yang ini dia benar-benar keluar dari keimanan. Mata airnya keimanan. Kan ada air, punya mata air. Mata airnya itu keimanan. Dia tiba-tiba benar-benar keimanan yang buat nangis. Sedang sendiri, sedang apa, tiba-tiba langsung nangis dia. Ingat Allah, ingat nikmat, takut, dan sebagainya. Itu baru. Justru kalau ada orang seperti ini, kalau ada orang, dia pura-pura. Dia langsung pura-pura enggak nangis. Lagi nangis karena Allah dilihat orang gak nikmat. Justru kalau seperti ini, ketika ada orang lewat, dia langsung ini.